Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel YouTube OJM Channel. Pada video selanjutnya, saya membahas tentang kapasan, dan sekarang juga saya membahas tentang cara seleksi akar bonsai kapasan untuk menampilkan karakter yang lebih menarik. Ini akarnya, dan ini batangnya. Sudah terlihat tua seperti ini karakternya. Jadi yang akan kita program itu adalah akar seperti ini, mana yang kita besarkan dan mana yang kita buang, dan cara penanaman ulangnya seperti ini. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Langsung saja kita akan seleksi akarnya bonsai kapasan seperti ini. Kita paskan supaya membuat akar keliling seperti ini. Kita cari akar yang mau dibesarkan ataupun dibuang seperti ini. Ini terlalu panjang. Oke, kita cari media tanam. Mengangkasnya seperti ini. Setelah seperti ini, kita bentuk. Oke, kalian paham? Ini suman sebagai patokan pangkas seperti ini. Jadi akar-akar yang kecil kita akar-akar yang kita pakai seperti ini. Kita seleksi supaya cara penanamannya seperti ini.
Si kurang lebar. Bentar ya. Oke, kita dapatkan untuk ini potnya. Caranya seperti ini. Kita seleksi tarnya seperti ini. Jadi kita paskan ke potnya dulu. Sudah itu, ntar kita seleksi. Ini ya. Ternyata tidak usah terlalu diseleksi dan tinggal ranting ntar kita seleksi. Ini biasa nama yang pertama. Gabah besar. Oke, kita lanjut. Usahakan sekali lagi padat untuk media tanamnya. Oke. Okay. Hasilnya kita seleksi ranting percabangan supaya langsung kita potong sini. Pemotongan yang pertama, tudahan.
ini, dan juga ini. Kita bikin gaya formal ini. Wow, kata keras, guys. Apakah ini bisa dipotong? Kita potong situ. Jadi, mungkin untuk gerak dasarnya seperti ini. Jadi kita tanam seperti ini. Terus kita program lanjutan. Oke. Sampai di sini. Jangan lupa like, comment, subscribe, share juga. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.